Kabar baik nih datang dari penggawa timnas Indonesia karena rumor transfer Tom Haye ke Dinamo Zagreb semakin menguat. Haye digadang akan menggantikan Josip Misic yang sudah hengkang. Jika nantinya hal tersebut benar terjadi, maka gelandang timnas Indonesia ini berpeluang menjadi pemain Indonesia pertama yang akan tampil di Liga Champions. Penggawa timnas Indonesia Tom Haye berpotensi mengukir sejarah baru. Haye bisa menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang mentas di Liga Champions musim ini. Hal ini seiring terdengarnya isu transfer Tom Haye ke Dinamo Zagreb. Gelandang berusia 29 tahun tersebut digadang-gadang akan menggantikan Josip Misic yang sudah hengkang. Dinamo Zagreb sendiri saat ini masuk dalam 36 daftar tim yang akan berlaga di Liga Champions musim ini. Dinamo Zagreb tergabung di pot 3 dan akan menghadapi tim-tim kuat seperti Sporting CP dan juga PSV Eindhoven. Jika isu transfer ini benar terjadi, tentunya Tom Haye akan menjadi ikon kebanggaan timnas Indonesia yang berhasil debut di Liga Champions.